Indonesia berhasil membawa satu gelar di ajang Jepang Open Super Series 2017. Pasangan ganda putra terbaik Indonesia, Kevin Sanjaya Sukamulyo, Marcus Fernaldi Gideon berhasil mengandaskan perlawanan ganda putra tuan rumah, Takuto Inoue, Yuki Kaneko, 2 set langsung 21-12, 21-15. Raihan ini adalah gelar keempat mereka sepanjang 2017. Lewat kemenangan ini pun membuat pasangan berjuluk Duo Minions menatap tahta ganda putra terbaik dunia, menggeser pasangan Denmark Mathias Boy, Carsten Smogensen yang sebelumnya telah mereka kalahkan di ajang yang sama.